Gini. Hai YouTuber, selamat datang di Salu Maknya Benyamin. Musim gugur begini, kembali hadir banyak banget jamur-jamur liar di Jerman. Tuh. Ya, gede banget loh. Tuh. Terus ada satu lagi. Kamu bisa? Di sebelah mana? Tuh. Ya. Ini di jalanan mau ke Taman Kanak-Kanak tempatnya Benyamin. Tuh. Tapi, sini Lisa. Tapi berhubung waktu itu Benyamin pernah pegang jamur putih yang kayak tadi itu ukurannya besar nah ini. Nah, terus dia sakit perut karena ada serbuk putihnya kena tangan. Jadi saya kalau ngelihat jamur lagi ngelarang anak-anak pegang ya. Hati-hati kalian orang Indonesia yang tinggal di Jerman juga. Karena memang kelihatannya jamurnya yang bisa dimakan. Tapi kalau kita bukan ahlinya, kalau nggak bukan ahlinya, nanti kayak seperti ada tuh seorang wanita dari Thailand, anaknya nikah sama orang Jerman, terus katanya di Thailand udah sering ngambil jamur liar, terus dia di Jerman ambil jamur liar dan masuk rumah sakit, koma, dan lagi nunggu ini donor hati karena hatinya rusak keracunan jamur liar di Jerman. Hati-hati jadinya ya. Banyak tumbuh jamur. Ini yang kita makan ini. Bisa diambil nggak ya? Banyak banget. Mama, which one? Tuh. Ah, bukan ahli jamur, Mama. Entah salah. Dua hari kemudian makin banyak ininya, champignon-nya. Ini yang paling deket. Tuh. Ya. Ini pasti lembab banget di sini media tanamnya. Terus dingin banget deh. Oh iya kebuka ya. Ini sebenarnya bisa diambil loh, tapi enggak. Tahu ya udah pada mulai kering tuh. Banyak banget deh jamurnya. Bisa dibikin ini nih. Sok oh sampai ke sana-sana, sampai ke pojok sana, banyak. Udah yuk. Kita lihat yang baru lagi. Jamur liarnya di tepi jalan. Ada bakar dia dadahin. Nah, ini di TK-nya Benyamin tuh ada kulihat beda. Unik ya bagian atasnya gitu tapi pinggirnya putih. Ini juga. Dan ada lintah, Bo. Karena udah lembab si banyak lagi ke... jamur-jamur liar yang kita jumpai di tepi jalan di Jerman sini. Di ini yang saya lihat ini mau jalan ke Taman Kanak-kanak tempat Benyamin sekolah. Dan saya udah wanti-wanti si Benyamin jangan pegang-pegang lagi gitu ya, cuma lihat soalnya waktu musim semi, tuh anaknya pernah sakit perut gara-gara jamur yang gede banget warna putih itu patah, serbuknya kena tangan. Nggak lama setelah itu, padahal dia cuci tangan habis kena serbuk itu, dibilang sakit perut nangis-nangis. Nah, saya mau kasih lihat aja, jadi nggak dipegang ya, saya udah larang. Tuh. Eins, zwei. Mana lagi? Tuh. Udah nggak ada lagi ya. Nah, walaupun jamurnya kelihatan kalau yang warna putih seperti yang ada di supermarket atau yang coklat seperti di supermarket, tapi kalau kita nggak ahlinya ngumpulin jamur, nggak punya pengetahuan sama sekali tentang jamur, jangan coba-coba ya. Kalau nggak mau ambil resiko kena sakit perut atau bahkan seperti yang kuceritain sebelumnya, ada ibu-ibu di Thailand itu, anaknya nikah sama orang Jerman, terus si ibu ini di Thailand kan udah sering ngambilin jamur liar. Terus akhirnya nyampe di Jerman dia ngambil jamur liar lagi. Tunggu sayang. Sebelumnya memang dia udah pernah sering ngambil jamur liar juga di Jerman, cuma kali itu dia apes, dia ngambil jamurnya yang beracun dan dia harus dia lagi nunggu transplantasi hati gitu ya. Karena hatinya rusak. Ada lagi? Ya.